Tolong! 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 Saya! Ya! Saya! Ya! Apa khabar adik-adik semua? Apa khabar adik-adik semua? Baik! Baik! Jadi, semua sobat? Selamat! Jadi, semua sobat? Selamat! Tak ada yang pensam? Tak ada yang pensam? Tak ada! Bagus! Bagus! Baik, sekarang kita akan tunjukkan cara memadamkan api. Ha! Baik, sekarang kita akan tunjukkan cara memadamkan api. Ha! Ha! Mari sini! Mari sini. Cepat. Wow. Cepat. Besarnya. Tengok, ini semua adalah peralatan untuk padamkan api. Canggihnya. Ah, siapa nak tolong padamkan? Hari itu, hari ini, mari. Topi keselamatan ini. Untuk lindungi kepala dan muka dari api. Baju nih tahan haba dan juga api. Serius. Tengok api dekat depan, besarkan. Tembak! Belum lagi. Pastikan semua orang jauh dari kawasan kebakaran. Lepas tu tembak. Belum. Kena tengok arah. Lepas tu tembak. Belum. Kena tengok arah. Arah apa? Arah angin dulu. Arah angin dulu. Zakak dah. Hei, kalau dah sedia, sekarang. Jadi semua, macam itulah cara nak padam api. Tapi, itu api kecil. Kalau api itu besar, jangan cuba-cuba nak padam sendiri. Itu tugas siapa? Bomba! Betul! Jadi, kalau terperangkap dalam sekolah... Atau rumah, cari jalan keluar. Kalau tak boleh keluar, ikut pintu, ikut tingkap. Apa bomba? Rumah saya semua ada pagar besi. Kunci juga? Itulah. Pintu tingkap semua pagar besi. Kunci longgok. Bila rumah terbakar... Oh, matilah. Oh, matilah.